Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, guna menjaga indeks kualitas udara, pemerintah Kabupaten Cianjur menggelar uji emisi gratis untuk masyarakat. Pemerintah ajak masyarakat lebih peduli dan memastikan gas buang kendaraannya sesuai dengan standar mutu. Terlebih, Pemkab Cianjur berencana membuat jalur khusus kendaraan yang lolos uji emisi. Beginilah antrean kendaraan yang memasuki area uji emisi di halaman depan Pendopo Kabupaten Cianjur. Gratis untuk masyarakat, uji emisi digelar pemerintah daerah Kabupaten Cianjur melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur, bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. Uji emisi secara gratis ini merupakan upaya pemerintah dalam menjaga indeks kualitas udara khususnya RI Kabupaten Cianjur. Terlebih uji emisi dilakukan sesuai peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor 8 tahun 2023 tentang penerapan baku mutu emisi kendaraan bermotor. Yang ke-347 yang dilaksanakan kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten bersama DLH Provinsi Jawa Barat. Kita mengharapkan dari uji emisi ini mengetahui tingkat ketaatan terkait dengan emisi buang ya Bu ya, yang merupakan salah satu penilaian dari kadar mutu apa udara kualitas mutu udara, mutu udara. Selain kendaraan roda 4, kendaraan roda 2 pun juga diberlakukan uji emisi secara gratis untuk masyarakat. Selain masyarakat secara umum, sejumlah pegawai pemerintah pun antusias mengikuti uji emisi gratis dari pemerintah. Hasilnya, secara umum kendaraan yang diperiksa memiliki standar baku mutu yang sesuai sebagai antisipasi pencemaran lingkungan, terutama indeks kualitas udara. Setelah dinyatakan lolos uji, kendaraan pun ditempeli stiker lolos uji emisi. Kedepan, pemerintah daerah Kabupaten Cianjur berencana akan membuat jalur khusus kendaraan yang lolos uji emisi dalam upaya menjaga indeks kualitas udara yang terbebas dari polusi dari gas buang kendaraan. Untuk itu, masyarakat, khususnya para pemilik kendaraan, untuk memperhatikan kondisi kendaraannya dan memastikan emisi gas buang sudah sesuai baku mutu emisi udara. Heri Setiawan, Bandung TV.